sebenarnya Tok Ki dah tengok video ini sebelum ini. Sebenarnya kita juga telah hantar tim kita untuk mendapatkan maklumat. Setelah mendapat maklumat sebenarnya, dan daripada kajian kita sendiri sebenarnya, pergi budak-budak pergi kat immigration tu penuh orang, ramai sangat orang. Orang terlalu ramai, orang asing lah, orang lokal lah, macam-macam, terlalu ramai. Mungkin itu juga perlu diberi perhatian, pasal dalam keadaan macam huru-hara macam tu, minda seseorang mungkin terganggu. Daripada pagi petang orang ni hulur tangan dulu, macam-macam. Jadi cerita setengah jalan pun banyak juga. Saya bukan nak menyebelahi mana-mana pihak, cuma hendak mencari solution yang terbaik supaya kita dapat membentuk keadaan yang deal sama dan terbaik untuk semua. Kadang-kadang orang yang bekerja pun macam-macam tekanan. Kuasa pun besar, tanggungjawab lagi besar. Jadi ini kita kena berhati-hati supaya kita tidak membuat teguran atau cemuhan tambahan yang tidak adil. Kita hendak juga peranan yang dilakukan oleh pihak jabatan atau pihak kerjaan sendiri. Dan kita takut mereka ini di dalam keadaan yang tekanan, yang tidak dibantu untuk menyelesaikan masalah. Bukan situ saja, jabatan lain pun sama. Kita harap kita ada satu solution ataupun kaedah di mana mereka yang menghadapi masalah boleh mengadu lah. Nak mengadu kepada ketua jabatan ke ataupun pejabat menteri ke, yang boleh mengambil aduan itu supaya kita dapat memadam api. Apa-apa saya minta juga kepada yang hendak memviralkan apa-apa cerita pun, kena kaji betul-betul, pasal takut cerita setengah jalan. Jadi cerita setengah jalan ni dia boleh jadi teruk juga. Kalau Tok Ki kena orang tomah pun, ada juga orang tomah. Jadi benda-benda yang macam ni, orang cakap pasal dia tidak ada, tak ada apa-apa benda masalah, dia akan cakap ikut suka hati dia je. Kadang-kadang macam yang kena pada kita pun macam tu juga, yang kata kita sokong scammer lah, macam-macam. Jadi kita pun nak ruang juga supaya kita boleh membela kebenaran kita. Klik link di bio untuk sumbangan Tabung Perjuangan PPIM.